Pemirsa, warga Citorek Timur, Lebak, Banten memanfaatkan aliran kali untuk beternak ikan mas. Bukan ikan mas biasa, ikan yang diternakkan adalah ikan mas super jumbo. Ukurannya besar dan sangat indah. Harga jualnya pun menggiurkan, antara 2 hingga 3 juta rupiah per ekor. Pedalaman Lebak Banten menyimpan sejumlah keunikan tersembunyi. Salah satunya peternak ikan mas di Kampung Buradok Tengah, Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber, Lebak. Tambak-tambak ikan mas memenuhi kali Citorek di tengah desa. Namun ini bukanlah tambak ikan mas biasa. Tambak ikan mas ini menyimpan ikan mas berukuran besar atau biasa disebut ikan mas super jumbo. Ikan mas berukuran besar yang lincah dengan warna tubuh menarik. Ini namanya berok-berok ikan. Ini punya warga Citorek Timur. Dari dulu sudah ada, dari semenjak air kali ini ada, ini udah ada. Tapi kalau dulu tidak sebanyak ini, kalau sekarang memang udah makin bertambah, udah penuh gitu. Aliran kali Citorek telah lama menjadi tempat keramba ikan atau berok. Berok dari bambu dan kayu dipasang di dasar sungai untuk membesarkan ikan. Memanfaatkan aliran sungai, ikan-ikan mas dapat tumbuh besar hingga panjang 1,5 meter. Untuk ikan mas corak biasa dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Namun untuk ikan mas super jumbo dengan corak dan warna menarik, dihargai antara 2 hingga 3 juta rupiah per ekor. Tentunya ini menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.